Oke teman-teman, di sini kita akan mengganti rotak ya, yang Beat Deluxe ya. Beat Deluxe tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Nih, sebelumnya seperti ini suaranya ya, kasar. Tuh. Nah, suara kasar seperti ini, kalau fungsi masih fungsi, cuman kita akan ganti ya. Oke, ini rotaknya teman-teman ya. Kita akan ganti rotaknya seperti apa nanti kondisi setelah digantinya. Yang pertama-tama kita akan lepaskan salingan bensinnya ya. Nah, putar saja seperti ini. Dorong. Nah, putar seperti ini. Set. Oke. O-ringnya keluarin dulu. Kita perhatikan dari sini ya. Perhatikan dari setelan sebelah sini. Nih lihat. Merah, hitam, merah, hitam. Oke, nanti kita akan bongkar satu persatu ya. Kita buka dulu ya. Lihat, perhatikan sebelah mana. Nah, sebelah kiri. Dari kiri kita cabut satu. Ini buat pelampung bensin ya. Pelampung bensin. Nah, ini buat rotaknya. Kabel rotaknya, soketnya. Nah, setelah itu kita akan lepaskan untuk rotaknya dari rumahnya ya, dengan cara mencokel seperti ini. Set, cokel dua, tiga, empat. Yang ini ditahan dulu. Yang kira-kira ganjel ya, yang ganjel kita buka satu persatu ganjelannya, penguncinya ya. Nah, oke, kita buka saja seperti ini teman-teman. Lihat, nah, oke. Oke, kita sudah pasang ya untuk bagian rotaknya. Nah, kita pasang untuk bagian pampersnya. Set. Nah, oke, seperti ini posisinya ya. Benar nggak tadi kita seperti ini? Nah, merah hitam, merah hitam. Oke, kita akan coba ya. Coba ke sini. Coba di luar dulu ya. tes suara rotak baru on. Oh, jadi adem suaranya tuh. Suaranya lo keluar tuh. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Setelah kita ganti rotaknya, kita akan onkan kunci kontak. Tuh. Masih belum lancar ya. Masih ada angin palsunya mungkin. Oke, udah mulai kita pasang. Nah, on kan.